Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini hari Rabu, tanggal 27 Juli ya 2022. Lihat nih di belakang saya, hati-hati pengalihan jalur KA lama ke jalur KA baru antara Rancaekek Gede Bage. Nah, jadi hari ini itu memang ada uji coba ya kawan, dari Rancaekek ke Gede Bage menggunakan lokomotif seruntulan. Nah, kita akan coba videokan, tapi nggak tahu udah berangkat atau tidaknya. Yang jelas sambil menunggu, sambil hunting kereta dulu aja ya. Ini momen bersejarah, seperti ketika itu saya mengembalikan dari Rancaekek ke Haur Bugur, dan sekarang tinggal dari Rancaekek ke Gede Bage. Pokoknya kita akan liput, tonton terus videonya sampai selesai. Ini di depan saya adalah stasiun Cimekaryang Baru. Stasiunnya memang bagus, keren, minimalis, dibuat seperti stasiun Gede Bage, seperti stasiun Haur Bugur. Juga bentuk bangunannya seperti ini. Nah, saya belum tahu ya loknya udah OTW atau belum, tapi yang jelas kalau belum lewat ya udahlah hunting kereta dulu aja gitu ya. Sini sinyal mekaniknya memang harus kita abadikan karena kedepannya nanti akan menggunakan sinyal elektrik dari PT LN dan LRS. Tadi saya sudah mengabadikan lokal ya, lokal Bandung Raya datang dan mau berangkat mengarah ke arah Rancaekek. Tapi saya nunggu KLB ya, kereta uji coba di jalur baru itu lama banget. Gak tahu nih, tapi info terakhir yang saya dapat dia udah berangkat dari stasiun Rancaekek, berarti mengarah ke arah Gede Bage ya. Saya ini pindah spot huntingnya, yang tadinya di Cimekar sekarang pindah di sini nih. Ini backgroundnya bagus sih, berharap nanti keren lah. Lihat nih, Masjid Besar Jawa Barat, Masjid Al Jabar. Ini bagus banget sih. Berarti saya pindah huntingnya di petak stasiun Cimekar, stasiun Gede Bage gitu. Semoga cepat sampai nih loknya, kita tunggu ya, harus sabar nih. Kalau enggak ya nunggu kereta lain juga nggak apa-apa ya, kita sambil shoot aja di sini. Nah, ini perlintasan udah mulai ditutup ya, tapi sebetulnya itu masih jauh banget, itu masih jauh dan keretanya dibatas gitu untuk kecepatannya 10 km/jam. Bahkan saya pesimis nanti takutnya di sana juga ada kereta gitu, nanti view-nya kurang bagus saya. Dan teman-teman dapat melihat sendiri ya dari tayangan kamera ini, di belakang sana jauh di ujung dekat stasiun Cimekar itu sudah standby lokomotif lokal Bandung Raya. Hei ulur, aduh. Nah, ini sudah masuk jalur baru ya untuk lokomotifnya. Loknya adalah CC 203, saya kira 206, ternyata 203 ya. Cukup mengejutkan. Jalur baru yang sedang diuji cobakan saat ini. Jauh banget itu, lumayan. Tambah lagi kecepatannya, duh, slow-mo itu. Emang bagus ya berpapasan gini, tapi saya kan mau ngambil view ini nih, Al Jabar. Ini keren banget. Nah, nanti kereta pas lewat sini ya, locknya di sini, ini view-nya mantap sih. Kita lihat aja nanti ya, kumaha milik. Tapi yang jelas hari ini saya senang bisa dapat mengabadikan momen. Ini sudah di stop dari tadi. Teman-teman dapat melihat di belakang sana itu lokal Bandung Raya yang persiapan berangkat itu dari stasiun Cimekar. Ini lambat banget, sedang diuji cobakan. Mungkin kedepannya bisa menggunakan rangkaian uji cobanya. Ini masih menggunakan lok. Kecepatannya ini sangat lambat sekali. Kalau saya prediksikan ini sepertinya sekitar 10 km/jam ya.
Ayo, locknya, ayo. Wah. Di belakang juga sama itu lagi nyusul, eh. Si lokal. Hunting sekalian dua aja lah. Sangat pelan. Sip, mantap, Pak. Nah, ini view-nya ini. Ah, mantap jiwa, Bro. Masjid Al Jabar. Keren luar biasa. Tapi belum bisa dipakai masjidnya, euy, masih dibangun. Nanti enak kalau misalkan Persib lagi main di home terus bisa sholat dulu sini ya di Masjid Al Jabar. Nah, ini lokomotifnya santuy pisan ini, pelan-pelan mengarah ke arah Gede Bage. Itu jalur baru ya. Jadi ini uji cobanya langsung dua petak sekaligus. Dua petak sekaligus ini. Di sini ada lokal Bandung Raya bentar lagi lewat nih. Ini saya harus betul-betul jaga jarak, Kak. Karena lewatnya di depan saya banget nih. Emang berpapasan bagus ya, tapi takut ketutupan tuh tadi masjidnya. Nah, ini bagus nih. Baru ini mantap jiwa, Bro. Mana lokomotifnya ini hilang? Nah, ini lokomotifnya lagi pelan-pelan banget ya, kecepatannya pelan-pelan sekali. Untuk dari Gede Bage ya hingga Kiara Condong atau dari Cimekar saja itu sudah double track, kawan. Sorry, double track baru sampai Gede Bage ya. Ngelag saya. Jadi dari Cimekar hingga Gede Bage sudah double track. Nah, dari Gede Bage hingga Kiara Condong itu sedang pembangunan double track, tapi bakal double track. Kok ngelag ya? Jujur saya nunggu lokomotif ini berangkat rancaknya lama banget, jadi ya lapar lah gitu. Apakah nanti akan dua-duanya aktif ini untuk jalur double track ini? Kita lihat aja nanti ya. Kalau dua-duanya aktif itu luar biasa, euy, keren. Tuh, itu persiapan masuk stasiun Gede Bage, kawan. Alhamdulillah dapat ya view-nya Masjid Besar Jawa Barat Al Jabar. Saya rasa cukup sudah mengabadikan lokomotifnya seruntulan diuji di jalur baru. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.